jalan RA Kartini Lampung ada nasi uduk yang terkenal rame ya, nasi uduk Toha. Kita lihat di dalam. Ini yang paling lama Pak. Paling lama ya. Gak apa-apa ya Pak ya. 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 Ada tiga cabang enggak ya? Ada tiga cabang. Iya. Oh. Ini yang paling awal ya? Iya, ini paling awal. 86. Pak Tohanya? Saya. Oh. Saya Dr. Hadi, Pak. Amin, Pak. Iya. Iya, iya. Ya. Dari tahun berapa buka? 1986. 86. Udah begini aslinya. Loh. Tadinya di sini juga. Wah, iya di sebelah kaki ini. Oh, kaki. Wah, hebat, Pak. Iya. Mari Pak ya. Ya, mari. Ya. Ini seperti nasi uduk bon kacang tapi beda. Ayam goreng, tahu, tempe, lalapan. Teman-teman tadi saya di depan beruntung sekali ketemu Pak Hadi Tohanya. Dia bilang buka sejak 86, kiosnya kecil sampai begini besar, dan sekarang ada 3 cabang di Lampung. Ini masih muda, sekitar 5, belum ada 60. Ya, ini nasi uduk yang favorit di sekitaran Lampung. Biasa ini ayam dikuningin lalu digoreng. Ada tahu juga. Kita coba ya. Kita doa dulu. Ini nasi uduknya biasa dikasih bawang ya. Kita coba ada sambalnya. Kering sekali ini. Coba tahu kuning ya. Kalau ke Lampung yang recommended ada RA Kartini ya. Ini yang pertama kali, ini yang paling ramai. Tapi di tempat lain juga ada mulai ramai kan. Oke, mari ke Lampung coba nasi uduk Toha, enak. Ini saya juga pesan ati ampla di sem khusus ya. Katanya enak nih, kering. Kita coba. Makan. Sibuk semua. Kita udah selesai makan bayar di sini. Sini berganti mobil. Sibuk sekali di Jalan Kartini. Malam tahun baru di Lampung hujan. Kembali aja deh ke hotel. Apa uduk